Alex ya mah. Rek bangun, rek naon telat wae ya. Ini satu cu juga no dendam gitu. Living all the greens and I am tripping for my ceiling. So get to the face, cause they don't have kind of feeling. Something in the way, yeah. In your head, in your head. Drown me. Jadi iraha rek latihan di teatu. Lo ayo tuh cari waktu. Aman nih cari waktu wae. Kau yang dagoan lima wae. Raguan si Aral wae nya. Gus beda bayan yang Aral mah gus. Aral mah kan naik. Lo Mikaela. Tapi cerita si Aral rek datang cerita. Coba mana jam berapa? Tering jam mana sih? Cerita tengah wae. Wajah-wajah lama ya. Baru ketemu lagi. Semirip gitu. Mirip ya. Wah. Anjir ya. Memang arahnya teh candongkap kita kemana? Kemana? Teh 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 Wah, acung mah jadi naon we ayeuna mah. Penting mah dibayar ku Gunawan. Intinya itu. Da, kepisan. Da kareup na mah elek ku acung si Mamang oge. Mamang mah pedah ganteng. Acung mah pedah koneng we. Jiga kabanjur ku soto. Kabok cipi. Balik lagi bersama Acung di sini karena mamangnya lagi teuing ka mana. Jadi selamat menonton dan ini juga wah ieu mah atuhnya kalau dibilangin. Acung tahu gitu. Acung kenal gitu. Kenal atuh. Tah. Nya eta main band. Oh, bae main band Acung. Ah nya kitu we terkenal atuh da. Nepi ka pakidulan baheula mah kaset oge aya. Kapan lagunya naon? Eh tadi seutik tadi oh, emang si. Bagai bintang di surga. Jadi pakai dua lagi itu. Apa gitu? Ngomong naoge karari itu dipakai dua lagi. Ya, tamborok itu marabana ayam oge kieu tah dipakai dua lagi. Kurti titi titi. Sadis. Ngobrol atuh. Karari ting wae. Iya udah ngobrol jam malu koneng dia kis, seumur umur karek aja aja, jadi apa ya teh alien sanes gitu aja. Wah botak dan silau apa tuh ya teh. Tapi bakal rame ya maknya juga. Ya teh akan punten acung bade tuh maros. Kak mamang sadayana yang ada di sini. Muntok. Kak Bob TV. Nah ini teh kayaknya mah ada reunian ya sama Mamang Aral atau gimana ini teh? Mau ngopi-ngopi di Kabup TV ini sama Mamang Aral gitu. Oh. Udah lama kita gak ketemu juga ya. Betul. Jaya. Jadi sambil ngopi-ngopi ketemu Mamang Aral, celupin kena kopi gitu. Ngopi-ngopi. Tapi teh mana ya teh? Aduh. Tacan di subuhan ya teh. Atau saya di luar duluan. Oh, atau saya. Bele eta ta Gunawan mah sopohoan. Ya. Tapi ini mah ya sambil nunggu mamang aja punten bele teh sopan mah nya ieu mah da acung jadi host dulu di sini. Oh, bang acung. Ya, mamang teh ka mana nya? Mang. Saya tamak kitobongnya.
abangnya pintar nyanyi, abangnya mana tuh? Korea panggil Reza juga. Cocok mana? Mana tuh? Korea panggil yang mana? Jangan udah makan telat ya tak? Wah sanes duka ya, tambah internal ya. Wah iya mah, tapi iya mah ngobrol lah nya kabut TV ini, kita ini dulu atuh, kenalin dulu ya. Ada Kang Andika, weh. Ada Kang Reza juga, eh aja. Ya si mamang kemana buru ngomong naon deh atunya itunya ngomong ya mah jadi hostnya hesenya kamu bintang tamu na ya mah kering letah salah seletik tapi omongin weh ya mah sulah senangnya ya pengen nanya dulu ini mah sama berdua ya nah buat kudu cuk cuk gitu. Kalau saling panggil teh, asa di gerowan acung mah. Cung cung cung. Mana tahu deh awalnya jadi cucuan itu orang bagaimana? Dulu mah yang kayak gitu-gitu mah si Indra dulu, Bro. Ya terus kenapa jadi cuk? Kenapa sih? Itu mah terjadi dengan sendiri. Jadi di anak-anak itu juga cuk gitu. Cuk. Dulu kayak ada cuk. Tapi cuk itu apa sebenarnya? Nah, incu lain. Lain. Tah, om. Itu kan jatuh. Kata sana nelponnya, aduh. Cara mulai menyala. Nyanya karena polanya sugan itu, dia mau bisi iya weh. Kedapnya. Ya, sok. Ulah balik deui. Ayo ngomong jeung lu gelo jeung ya. Sok balik sok 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 tomona. Sugan teh tobok ki horeun. Wah. Ah, mulik dewe atuh nya si mamang mah can aya ieu. Ah, anjir. Can aya pi obrolan cenah si mamang. Kana cenah jeung mana? Sekarang sibuk apa memang? Saya? Iya. Kalau saya ngurus ngurus clothingan. Terus apalagi ya? Kalau band, band itu sama Andika sama Kang Yuki. Ya, jadi bantu di bantu solonya dia gitu. Itu aja sih. Jadi ya selama ini ya kegiatan gitu paling lebih banyak ke kegiatan agamanya. Waduh, oh, saya tuh gitu munya. Oh, nya tuh. Udah gitu. Aduh. Aduh, kamu cipi. Aduh, cipi ganda. Kemana tuh, Cuk? Cuk. Udah gue udah tadi, Cuk. Aduh, Cuk. Cuk, aku udah telat, eh. Ah, siapa. Ini. Udah, abu-abu ke damer, ta. Ini tadi sih, ini udah. Acung, acung mana ngomong lawan wae cung, tompi omongin cung. Itu mah ngomong ke mamang wae teh tadi. Mamang beja-beja pokoknya mah kudu nonton wae di kabung TV lah. Sok wae ku mamang aya nama. Acung merek balik sian teu omongeun ah. Halo, aduh kabung TV. Balik lagi bersama Aral di sini dan amburannya ini. Halo, Cuk. Telat amburannya tadi. Aduh, ah, biasalah. Apa menurut coba lagi? Kan nah, tadi hanap tadi. Aduh, kumaha salah rehat? Alhamdulillah. Selamat datang. Oh iya iya. Iya. Oh iya jadian nih. Ambur. Amburannya. Ambur berat. Nah ini kabar TV yang ditunggu-tunggu nih dari kemarin Aral di sini. Tapi Aral nu telat. Aduh, ini mah ya. Alex ya mah, Alex bangun, Alex nang terlalu aja sih. Ini satu cuy juga nunggu dendam gitu. Kamu udah deksa bende ya tuh yuk. Iya mah kan balas acar dalam Peter Pan yang aral man. Oh iya. Acar-acar yang aril aral lah. Iya. Nah jawabannya mah terlalu aja balas. Iya emang bener. Namun aril mah. Iya. Ontar. Ja, tapi sehat, Ja. Oh iya, sehat. Udah lama gak ketemunya. Karek-karek ayah nanti kan, panggilnya. Oh iya, bener. Iya, Ja. Iya, no, sono pisan mit. Oh.
Gus, masa bawang gus liwat, bray. Iya. Gus lu ada bawang nih, bray. Justru orang kan itu sono, dari itu kan di Kebok Cipi, ya, kudu di dia mungkin ya tempatnya. Oh, jauh ya. Tapi ya tenang lah, ya. Tapi cina ada mau awe, kau orang jauh orang tadi. Bawa tak? Mau awe itu jauh orang? Ayah. Mana? Sempal ayah dihantam, kan? Lain. Oh, lebih omongin, tapi lebih omongin. Ini yang maksudnya kan jadi asisten gitu. Oh ini klip-klip. Klip-klip. Banyak klip. Lain klip. Kok bawa awena ke orang. Ini orang nilai, oh iya cocoknya jadi asisten. Siapa ngeras wae. Mirip. Oh ini butuhnya yang ke luar negerinya. Iya bisa. Nah ini kan sarup seskianya bebaturan. Alhamdulillah gitu nya. Amin. Jadi cuanya. Ninggal gue ulin wae jadinya. Ya, gitu. Ya. Tapi nya kupangi kieu ge kan nya jadi sono lah gitu nya. Yeah. Kumaha ieu? Yeah. Ada proyek apa lagi nih kita reuni atau gimana? Ya urang di Sreja bahkan ini kan ke band yang Mikaela teh gedingan. Heeh, urang mana teh kurang ada diajakan. Nyawa mana ke sibuk mah nya geus urang doan heula we nya gitu. Yeah. Tapi itu kan kemarin hampura sekedar. Iya. Ayo plan lagu terus tapi di mana? Sabra sabiji mah. Aneh. Kayaknya memut ya kami. Sama aja bisa coba. Sono ya tanya. Aduh. Gimana kuma lagu tadi udah kan ya hampura. Orang can bisa kumaha gitu. Jadi ada beberapa mungkin tilu dua kumaha rencana. Kamari teh karek gua saparapat jadinya. Iya. Anu saparapat teh eta teh karek gitu gua. Jadi ya dua saparapat gitu. Ya tapi dilanjut. Lanjutnya. Karena kalian semua luar biasa. Kata nu sono ti urang gitu ya. Kalian luar biasa. Ya urang sononya mun basa ke meja mendam gitu. Eza. Tapi sudah jalan tuh kiungku tuh kan. Kolongan tuh. Nah. Udah gitu. Orang sana momen itu. Wah ini. Berharap gitu nya. Usulah ternyesang bareng gitu. Ya, main band gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu di sini. Kak Bob Cipi terima kasih. Udah berkenan datang. Sekali lagi. Orang sibuk video. Oke. Okay, ya, ya. Oh iya. Nah iya tah. Orang bahelanya. No. Ah lagu nanya itu teh. Nah sih jangan. Nah, apa? Balon udara? Something in the way, something in the way. Bala gini. Something in the apa way. Apa kira itu? Kobain. Bang? Coba-coba. Orang apa kira? Something in the way. Jauh di obo-obo. Lu satu tuh. Lu satu hari nang kek. Terus, ya, iya dah. Iya. Jadi, Kebab TV, netizen semua. Kia dah, kalau udah ketemu ya, udah bener-bener nggak ada jarak lah, nggak ada kesinggung atau gimana. Tapi yang penting nanti kita bakalan beberapa lagu juga mau bawain di sini. Oke? Pangarjo, si Mamang reunian, woi. Aduh, aja liur dengan si Acung. Serap, woi. Nanti Acung siapin dulu, karena kita juga bakalan bawain beberapa lagu. Di sini hanya di Kabel CP, Zak nuhun ya, juga cuy nuhun bisa nih ya udah datang sini udah nyempetin waktu, tapi sing sering lah dia udah orang sibuk di Diogen, nah, aduh ini bolak balik gitu kan, masuk kue sama ku mamang interview nak ku mamang. Kamu jangan ikut-ikutan aja tuh cung, diam aja di bawah dulu. Pokok namanya Kebab TV mah episode paling ramai. Halo. Tadi orang akhirnya nanya, seetik kayaknya mah. Si Acung tadi ngomong-ngomong cung. Di mana? Nyimak. Aduh, ini ngobrol kali itu kan dia kayaknya cuanya dudunya mah ulin kan gitu kan ya travel cuma lancar tapi nah lancar cukup dipromo kan dia tuh ya, jadi buat pemirsa Kabup TV ya aku selain bermusik aku juga punya
perusahaan travel namanya Titi Dika Travel. Bisa dilihat di Instagramnya @jalanbarengtitidika. YouTube-nya juga ada Jalan Bareng Titi Dika. Kita jalan-jalannya ke Eropa, ke Amerika, ada ke Inggris dan Afrika juga ada, ke Maroko sebagainya. Jadi buat yang pengen jalan-jalan bareng sama Titi Dika, silakan di subscribe, di follow Instagramnya juga. Nanti ada admin-admin kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian untuk soal jadwal dan lain-lain. Arang mau ikut kapan-kapan? Boleh tuh. Boleh ke Europe. Ayo. Oke. Ya. Mana jadi mau video kok kurang tapi jadi udah mah enak nyanyi. Ya, tenang naon lah. Ya. Mau yang penting mah ke Europe. Enggak bikin kurang ya? Hah? Jadi bagi kurang gitu ya. Ah, siap. Jadi, teman-teman Kabel TV buat yang suka travel, sekarang aplikasinya udah ada belum? Nggak ada aplikasi, udah langsung minum. Oh, belum ya? Bisi, ya, kan. Suspend aja. Iya, orang bisi gitu kan, ayo aplikasinya. Sikat tau lah, kalau tanya jangan buru-buru, coba pelan-pelan. Coba pelan-pelan. Oh, iya. Kabel TV. Jadi bisa deh. Terus kalau aja yang suka jalan-jalan, bisa. Tadi Instagramnya Jalan Bareng Titi Dika, dan jangan lupa di follow Instagramnya, subscribe YouTube-nya. Nah, ini babaturan orang kali kita. Babaturan diranya. Iya tuh. Ya. Ya. Kumaha ya? Aina. Si tadi kumaha wae si Gong ya? Tadi kan ini kan ya jalan-jalan. Iya. Hampurannya ada kata nyebutnya. Lancar masuk jalan. Ya, bisa enak ngajak. Nah, nak. Ya, kesibukan. Wah, oh, itu tadi enggak. Tadi enggak sih ya. Tapi ayah nukur diomongkan jadi dia dipuntun kurang gitu dibantu. Jadi ya kan tanya kegiatan. Lebih banyak mah kegiatannya ke agamaan kalinya. Sibuk sama itu karena memang naon ya posisi sekarang memang udah hijrah, jadi memang kalau cuman sebenarnya apa ya, muamalah itu apa ya, di luar kehidupan itu ya, itu tuh cuman mengisi kegiatan ya, karena utamanya lebih ke agamaan gitu, maksudnya ya karena kalau dia lebih banyak kegiatan di luar itu berarti sama aja sama pekerjaan sebelumnya ngeband gitu maksudnya. Oh, gitu. Dia memang lebih ke agama. Tadi kan orang yang clothing di situ ya, Instagramnya coba sebutin aja dia. 40 days sama hijabnya itu Al-Qarni. Oh, nah, itu juga itu lagi jalan tuh. Tapi hijab cowok ya, maksudnya gamis. Nah, sukses lah Nia gitu. Amin. Cuma ada sono kebetulan kita ketemunya di Kabau TV. Yes. Sekarang kemauan usulai, tapi dia terangam. Nona. Beberapa lagu lah, kangen nih sono nih. Jamming itu. Jamming lah, jamming ini mah. Ya, iyalah. Lelah ya. Urang main kuma, urang mana ini kuma mana ini ya. Masing-masing gue. Masing-masing ya. Jadi urang mana nada, jangan mana sok gue balik nyanyi kuma gitu. Tapi sebelum kita nanti sesanoan, rojongan. Rojongan. Ada pertanyaan enggak dari sini? Ini nu nonton lomba pisan. Anu di juru. Anu di tukang. Ya ingat kan cek bahasa kereta. Anu di tukang. Baru orang leles di hareup tah eta. Ah, kira kasa kedengnya. Gong kan nyen lagu boga band ya. Boga band. Anu kamari bahasa keur ya. Ayo The Titan, Ayo Jidih gini ya. Iya, kira-kira kan mana Reza. Oh, jadi yang Reza ya? Terus anu budakku mah, nggak setelah. Budak, iya, Starfire mah ya, kayaknya Starfire. Iya, ada kan. Jual CD di sini. Oh iya, iya. Jual CD di Kebob TV, enggak. Bisa, itu tah. Bantuan gue. Oke, Kebob TV nggak terasa juga ya, ngobrol kali cek ke dia. Dekil ya. Dek-dek konsep ya, saya ngobrolnya. Ya, sudah panggih nangis di lapisan terpanggih orang sibuk gitu kan abe co orang salah ribuk gitu kan ya, tapi salah rehat lah ya. Amin. Aduh, amin ini ya. Sekarang kita mau jamming ya beberapa lagu ya, boleh lah ya. Ayo. Oke, ini mungkin yang ditunggu-tunggu rasa kangen kita yang lihat Andika, Reza, Aral di sini bakalan ngobatin dulu sebelum nanti kita ketemu yang next
selanjutnya. Selanjutnya ya, Bro. Kelasar waktunya nggak tuh bisa disangka bener, katanya. Come on, CP. TV, Anika, Reza. 하늘 needs a breeze, travels finally, and I'm the animal train. How become my fate, and I'm for my ceiling. It's all get to the face, 'cause they don't have pain and feeling. Something in the way, yeah. Something in the way, yeah. Something. Ketukannya terlalu nyet, tapi menang latihan bola. Ya, itu mah harus dihulu atau udah? Sama ya, gitu. Kok aja? Kan seben. Hah? Ya, tong harewasan gitu. Mudah-mudahan bisa ngobatin kangennya kalian, yang kangen sama Reza, Andika. Kalau Andika, sekarang kan masih aktif. Jangan tuh, udah bisa di platform digital. Kamarnya single lumayan sih, Gong? Banyak sih. Sorangan lain, sorangan orang yang nyali kan. Terakhir ada orang judulnya Mentariku. Oh, tanya. Cuma karena musik enak orang lebih karena hobi sih jangan serius lagi nya. Kita untuk duit gitu maksudnya ya. Duit bang nggak saya dapur masing-masing ya, lah. Iya iya apa. Jadi musik itu kan hobi we. Iya. Orang nggak sekalu arti Titans, teboga band, lagu ayaknya ya nggak saya udah nyanyi sorangan gitu. Sebenarnya maksudnya musik itu saya bisa mainin lagi ya, itu aja. Kan media naon silaturahmi ya, ya media silaturahmi ya, jadi ada banyak tuh kalau medianya musik itu banyak kita ketemu orang itu ya, ya karena basicnya dari situ ya, jadi ya mau nggak mau kita kalau di masuk dalam situ tuh ketemu siapa ketemu sama, nah sementara tuh silaturahmi penting
Ya, jadi kembali biar orang ya. Juga nggak terlalu apa ya? Ya. Mikirnya jauh gitu ya? Ya, jika orang kan akhirnya bisa panggil. Gimana mau berpisah? Orang bisa panggil Jeng Reza, Jeng Andika gitu kan? Masih di lingkungan musik, oke. Namun, ya, walaupun tujuannya kita untuk itu kayak kemarin juga kan, kemarin saya sempat main lagi, ngisi lagi, terus itu kan sebenarnya garis bawahnya itu silaturahmi, ya kan? Ya, saya nggak mau putus sama siapapun, maksudnya sama Andika, sama gengnya Noah, sama siapapun, saya nggak mau putus silaturahmi. Maksudnya gini, ada istilah ya hablum minannas sama hablum minallah. Kata Allah itu beresin dulu hablum minannas. Ya. Kalau hablum minallah itu saya pasti memaafkan, tapi yang garis bawah ini belum ya. Bisa kalau kalian tidak saling. Ya. Nah, itu ngerti ya maksudnya ya? Ya nah, itu yang harus digaris bawahi. Alasan ya. Saya kalau orang tanya, "Nah, jam bisa main musik lagi?" Ya, itu naon ya, media. Dengan manusia. Ya, itu. Hubungannya medianya lewat itu saya, karena kalau saya hubungannya beragama-agama ada yang support, ada yang enggak gitu kan. Nah, ya. Yang di tengah-tengah itu lewat itu. Saya lewat musik itu deketin teman-teman saya lagi itu seperti itu. Ya. Jadi maksudnya dakwahnya dari ya, cara itu ya, gitu ya. Jadi nggak ada pi omongan lagi masalahnya, kasihan yang ngerti dan kasihan yang nggak ngerti gitu. Tuh, oke. Okay. Gitu. Jadi banyak pisan loba aja nunanya eta. Nah, oh, nunanya. Ini juga nggak sih aja keren gitu kan. Jelas dari ngomong teori keren. Keren. Ya, yang satu kedua ya. Dan buat teman-teman Kabob Cipi yang lainnya juga. Maaf-maaf nih bila mana kita ngobrolnya ada sedikit gimana gitu. Ngaco dan bukan juga. Ngaco. Kita cuma bercanda aja nih, ambil hati ya. Guys. Kalau ada masalah-masalahnya kita mohon maaf dulu sebelumnya. Kayak sama-sama saya dicarekan siapa. Belum manis ya. Itu ilmu. Itu panik itu ngaco. Iya. Ya udah ngomong pulang-pulang ya ke siara aja. Iya. Editing liar ya lebar sebenarnya. Ini editor orang pasti gawain ngedobel ya. Ya lebar, ya benang tanya gitu kan. Ya, tapi lah seperti itu, maaf bila masih banyak perkataan yang mungkin ini hanya sekedar mengungkapkan rasa kangen kita aja. Dan terima kasih untuk Kabob Cipi. Yeah.